Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari ini saya nak tunjukkan pada kawan-kawan semua buku lukisan anak saya. Okey, jom kita tengok sama-sama ya. Okay, ini lukisan dia. Anak saya ni suka melukis. Kalau dia diam-diam kat bilik tu, adalah yang dia nak lukis tu. Okey, ni lukisan pertama. Ini sign dia, sign dia macam tu, tak apalah. Okey. Dia kadang-kadang dia tak ada idea ke apa, dia akan buka handphone dia, dia akan tengok dalam apa tu. Handphone lah. Gambar apa ya, macam mana contoh dan dia akan tirulah. Okey, yang mana lagi? Okey. Ni lukisan pemandangan. Anak saya ni, yang ni nama Alisha. Alisha dia kata dia tak minat sangat lukis pemandangan, tapi tengok gaya tu okey lah. Ikut minat dia, daripada dia buat benda yang tak ada faedah, yang ni pun lukis pun bagus. Nanti dia simpan untuk koleksi dia bila dia besar nanti, dah remaja besar, dia akan tengoklah hobi dia masa kecil-kecil dulu. Sekarang Alisha umurnya 12 tahun. Okay, ni apa ni? Saya dulu masa kecil-kecil pun suka melukis juga, tapi tak sangatlah sebab lukisan apa, sebab saya kan orang susah, jadi nak beli warna tu susah sikit lah. Jadi saya kerja buat cermat, nak melukis dekat rumah dan nak melukis dekat sekolah. Hi, peace. Ni sedih, memikir masalah ke tengah tidur. Ini lama bulan malam ni tidur sambil termenung ke memikir masalah sampai ke malam. Okey. Anak saya ni suka buat karakter kartun, tengok sebab tu lah mata dia besar. Ini bukan maksud betul, ini kartun. Dia suka tengok cerita kartun animasi daripada Jepun, daripada Korea. Kalau kartun ni semua mata besar. Mata besar, mulut kecil nampak. Matanya besar daripada mulut. Hidungnya kecil je. Okay. Ni mungkin dia tengah happy ni. Kartun happy-happy. Ini tak tahu apa. Kalau bagi pemahaman saya, ini kaca berwarna. Selalunya dekat masjid, dekat mana, dekat gereja, dekat dulu, zaman dulu kan rumah-rumah kayu lama, rumah Melayu ada kaca macam ni tau, kaca berwarna-warni. Hiasan. Apa lagi? Cantik kan? Dia suka anak saya macam ni lah. Alisha ni kalau dia diam kat bilik, dia lukis lah. Dia boring. Dia nak keluar tak boleh. Sekarang PKP. Dia buat macam ni. Dia diam kat bilik, dia lukis. Saya pun ada minta Alisha buat lukisan satu kad raya untuk mak dia. Sebab zaman dulu ada kad raya. Zaman sekarang mana ada kad raya. Ada pun jarang-jarang lah. Saya pun tak suka beli. Nak ngantor kat siapa. Ada lagi kat ucapan hari ibu. Anak buat anak saya, Alisha buat kat saya lah. Selamat hari ibu. Selamat hari mak. Okey. Tengok apa lagi ni.
Orang kena gigit, kepala kena gigit, kepala kena gigit, tangan kena gigit, buah pun kena gigit. So scary lah. Kepala kena gigit, tangan kena gigit, buah kena gigit. Ni apa ni? Rambut kembang ni. Alah. Dah berdarah mulut tu. Wah, ini tangan kudung. Ni bukan apa ni, dia tengok dalam internet. Dia tirulah. Sebab dia suka. Ni bukan apa, warna dia cantik. Ada dia main warna-warna lah. Ini apa ni? Kebanyakan dia punya lukisan dia ambil daripada internet lah. Dia suka macam tu. Dia kalau dia nak beli apa tu, pewarna, pensel warna ke, bukan pensel warna lah, warna lah, warna untuk mewarna ni, dia kan cakap dia nak pergi ke kedai, dia nak ikut. Tu mak ayah nak beli tu. Sebab dia suruh mak ayah dia, mak ayah dia tak faham. Bagi saya macam mana, warna macam mana, burus macam mana. Dia kan beli ikut, ikut dia punya kesukaan dia. Nampak sekali tengok macam kertas buku kan, buku lukisan, bukan buku lukisan, macam komik ah, macam komik, tapi ini bukan komik, ini lukisan saya. Sih, dia punya tanda tangan Alisha, nama dia Alisha Aisyah, anak saya ni. Kadang-kadang dia kalau kat rumah saya panggil Alisha, kalau kat sekolah dekat lukisan dia, dia kata dia nama Alisha. Okay, ini dia masih drawing lagi, belum siap. Okay, cukup sampai di sini. Kita tengok lukisan anak kita. Next time kalau ada lukisan baru, kita tunjuk lagi ya. Okay, see you next video. Assalamualaikum.